Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir bandang melanda kawasan PT Freeport Indonesia di mil 74 distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 14 pekerja terpaksa dievakuasi dari lokasi. Banjir bandang yang terjadi di mil 724 distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, saudara. Banjir bandang ini menyebabkan kerusakan jalan sehingga akses menuju mil 74 saat ini ditutup sementara. Tak hanya itu, saudara, akibat banjir bandang ini, ada sejumlah alat berat milik PT Freeport Indonesia yang terseret banjir hingga rusak tertimbun material pasir dan bebatuan, saudara. Polisi dan juga pihak PT Freeport masih melakukan pendataan apakah ada korban jiwa atau tidak akibat kejadian ini. Selesai, semua habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kondisi terkini OB2. Abu mulai meluap. 13 orang pekerja PT Freeport, saudara, dilaporkan berhasil dievakuasi setelah sebelumnya terjebak di tengah banjir bandang. Polisi menyebut hingga kini kondisi cuaca di kawasan yang tergenang banjir ini masih diguyur hujan. Komunikasi kami dengan pihak manajemen, termasuk juga laporan dari Polsek Tembagapura. Jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada. Jadi semuanya dalam kondisi aman. Memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat, ada keluarga dari masyarakat, tetapi bukan karyawan ya. Jadi non-karyawan yang belum ditemukan. Ya, sementara masih dalam tahap pencarian. Dan hingga saat sekarang ini, malam ini, untuk situasi di ataupun kondisi di Tembagapura masih dalam kondisi hujan.